Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kianu, jumpa lagi ya dengan kita. Saya doakan sehat selalu ya untuk kita semua, selalu dilancarkan rezekinya. Sahabat Kianu, kali ini kita iseng-iseng ya, atau jalan-jalan sedikit. Sebenarnya kita ini mau acara undangan ya, di daerah Gabus, tepatnya daerah Tambun ya. Tapi ini kita karena habis dari daerah Babelan ya, jadi kita pakai map. Nah, ternyata kita diarahkan ke masuk ke perumahan Tera Damai ya, di Harapan Indah. Terus nanti tembus ke perumahan Suropati Residen ya, deket Pasar Gabus. Nah, ini kita lihat-lihat ya daerah ini seperti apa, karena ini wilayah juga masih wilayah Cikarang ya, atau daerah Tambun itu masih dekat-dekat Cikarang, masih Kabupaten Bekasi. Coba ceritakan, mungkin ada yang pernah lewat sini, bagaimana suasananya kalau sore atau malam, karena ini kita berangkat siang ya, jam 10:30. Suasananya sangat, teriknya mataharinya itu panas banget ya. Kami perhatikan perumahan Tera Damai ini ya, masih banyak lahan yang belum dibangun ya, tapi jalannya sudah bagus, pepohonan sudah mulai ditanam ya. Dan ini ternyata tembus ke jalan alternatif ya, jalannya kecil. Ini seperti jalan pinggir irigasi ya. Ini layaknya kalau di daerah Cikarang Utara itu samping Grand Cikarang City ya, yang arah ke Puri Nirwana. Jalannya kecil, pas mobil satu ya. Jadi kalau mobil pas papasan kayaknya agak ribet juga ini. Ini terlihat dari pantauan kami nih, masih banyak kebun ya, atau semak-semak seperti hutan-hutan kecil gitu ya. Banyak pohon-pohonan liar juga di pinggir jalannya. Nggak tahu nih kalau malam suasananya seperti apa di sini. Kayaknya mungkin memang siang aja kali yang banyak, tapi nggak tahu juga nih, karena kita juga baru lewat sini ya. Ini persis masih di daerah Kabupaten Bekasi ya, di bagian utaranya. Thank you.
Walaupun sudah hampir semuanya tergerus ya oleh pembangunan yang sangat masif di daerah Kabupaten Bekasi ini, tapi masih ada beberapa yang mempertahankan pertanian ya, seperti sawah ini, sehingga melihat agak seperti apa ya, kasihan juga gitu karena sawahnya sudah mulai akan hilang ya. Ya, terima kasih yang masih mempertahankan pertanian ya. Mudah-mudahan tidak hilang ya, karena itu salah satu juga bagian dari penghijauan dan sebagai pemasok juga ya, walaupun sedikit juga buat lingkungan, pemasukan beras ya, walaupun sedikit tapi ada artinya ya, karena memang sudah diapit dengan banyak banget perumahan ya. Oke ya, kita tidak liput acara keundangannya. Demikian ya video iseng-iseng kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.